Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video saya. Ketemu lagi dengan saya, Ian Stapak. Sekarang saya berada di satu wisata yang ada di Kabupaten Kuburaya di daerah Sungai Bamban. Tempat-tempat yang belum kita kunjungi. Untuk itu tongkrongin terus channel saya, jangan kemana-mana. Oke. Terima kasih buat semuanya nih yang udah betah di, yang masih betah di video ini. Saya doakan diberikan kemudahan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Ya, bagi yang subscribe dan like video ini. Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki banyak tempat wisata yang menarik, guys. Contohnya di daerah Kuburaya, Batu Masjid. Keunikan yang ada di Batu Masjid ini tak hanya karena bentuk yang menyerupai masjid, akan tetapi di sini juga terdapat tempat bersuci atau tempat wudhu yang digunakan untuk melakukan sholat waktu zaman dahulu, guys. Nah, kita bisa melihat keindahan pemandangan yang sangat menarik dari atas batu ini. Sebab kita bisa melihat pemandangan alam perdesaan yang indah, juga sekeliling perkebunan sawit yang ada di wilayah ini. Lokasi ini berada kurang lebih 100 km, guys, dari kota Pontianak ke Batu Masjid. Untuk aksesnya bisa melalui darat, yaitu sepeda motor, kurang lebih 2 jam perjalanan. Jadi nggak terlalu jauh juga, guys, ya. Bagi yang mau liburan di sini bisa kita coba liburan di sini, dijamin Anda tidak kecewa di sini, guys. Oke, guys, terima kasih yang udah nonton video ini. Nah, ikuti terus video saya, pertualangan saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.